Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bintar, Bapak Dr. Andi Sihabudin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bintar. Yang saya hormati Bapak Ibu karyawan karyawati serta siswa-siswi semuanya yang kami sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat diberi nikmat yang berlimpah berupa kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang memang sudah mewabah di Indonesia sejak awal tahun 2020. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan orasi calon ketua OSIS periode tahun 2020-2021. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum memulai orasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari paslon nomor 3 atas nama Aini Tusama Salsabila dari kelas 8C. Dan saya, Zahra Dihar Al-Katrin dari kelas 7H. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami untuk menyampaikan visi dan misi sebagai salah satu calon ketua dan wakil ketua OSIS, yaitu visi kami adalah menjadikan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bintar sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi dan kemampuan sehingga dapat membentuk siswa yang cerdas dan madrasah yang hebat, serta menjadikan organisasi OSIS sebagai sarana menampung inspirasi dan aspirasi siswa dalam berbagai kegiatan. Adapun visi kami yaitu 1. Membentuk program kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas semangat belajar para siswa. 2. Mengaktifkan dan mengembangkan organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di madrasah. 3. Membentuk suatu hubungan harmonis antar siswa dan guru. 4. Melaksanakan program jangka panjang maupun jangka pendek. 5. Mengembangkan dan meningkatkan program kerja OSIS. 6. Menjadikan OSIS sebagai contoh positif untuk seluruh siswa. Di samping itu, jika kami terpilih nanti, program kerja yang akan kami lakukan sebagai berikut. Program jangka panjang kami yaitu 1. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan semangat belajar bagi para siswa. 2. Meningkatkan potensi bakat, keterampilan, dan mengembangkan kreasi seni. 3. Membantu telaksananya kegiatan ekstrakurikuler. Program jangka menengah kami yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan. 2. Mengadakan kegiatan perlombaan atau kelas meeting setiap tahunnya. 3. Memeriahkan hari-hari tertentu seperti HUT RI, Milad Madrasah, dan perpisahan. Dan program jangka pendek kami yaitu melakukan penertiban kegiatan tadarus dan sholat. Berikut tadi adalah visi, misi, dan program kerja yang akan kami lakukan apabila kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Kami akan berusaha semaksimal mungkin bertanggung jawab dan amanah. Dan apabila kami tidak terpilih, kami akan tetap ikut berpartisipasi aktif dalam mengurus OSIS dan untuk kemajuan madrasah ini. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Bersama Paslon 3, mari kita wujudkan madrasah yang cerdas dan hebat. Janji kami bukan sekedar janji yang akan kami tarik lagi seperti tarik ses. Tetapi janji yang kami buat akan kami wujudkan. Ingat, dekat dengan Tuhan, dekat juga dengan kesuksesan. Wassalam.